pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, penyanyi popular Kai Bahar muncul dengan album zikir terbarunya, Damba Ketenangan. Dan difahamkan 500 unit telah pun habis terjual di salah satu platform e-dagang sejak minggu lalu. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini selesai majlis untuk pelancaran album Zikir Damba Ketenangan. Album ini mengandungi 5 alunan zikir dan satu lagu ekstra iaitu Perpisahan. Ini kerjasama saya dengan 7-Eleven Music, Dr. Azur Azlan, Rudy dan juga Nazri Syamil. Sebenarnya album ini dah dijual pun dah minggu lepas di Shopee. Alhamdulillah dengan 500 unit sold out. Disebabkan kita ada PKP, terhad sikit lah untuk nak pergi ke sana ke sini kan. Dan apabila dilonggarkan sikit, kita berkesempatan untuk pergi ke studio, nak buat muzik video, nak rakamkan vokal dan sebagainya. Dan itu pun memang tak gila lah, mengambil masa yang sangat singkat dalam 2 hari macam tu untuk alunan zikir ni, dan juga muzik video dalam masa sehari. Sebelum ni Kai Bahar sinonim dikenali dengan menyanyikan lagu-lagu balada, dan sekarang dah menceburi dalam lagu ketuhanan. Apa perbezaan yang mungkin Kai Bahar boleh kongsikan? Untuk saya sendiri, saya rasa setiap tahun memang saya akan keluarkan single-single setiap bulan Ramadan. Bukan saya seorang saja, malah hampir semua penyanyi Malaysia ni akan terbitkan single ketuhanan macam tu kan. Perbezaan dia untuk lagu-lagu ballad yang saya nyanyikan mengikutkan saya punya rasa saya tersendirilah. Dan untuk album zikir ni, saya lebih memerlukan bantuan daripada Dr. Azur Azlan sendiri. Sebab benda ni saya rasa nak alunkan zikir ataupun nak dendangkan lagu-lagu tahanan ni kena perlu lebih serius lah. Sebelum tadi Kai Bahar ada menyatakan bahawa lagu Perpisahan ni adalah untuk orang-orang yang tertekan. Adakah orang-orang itu adalah Kai Bahar sendiri ataupun lagu ni hanya ditujukan kepada orang-orang di luar sana? Sebenarnya bagi Kai sendirilah, masing-masing ada masalah yang tersendiri. Okay, sama ada benda tu dia nak carry berat ke atau tak. Untuk saya sendiri pun ada juga masalah kan. Just think positif. Jangan banyak tengok gosip dan gosip sini. Kurang kan tengok benda-benda yang negatif. Kita cuba survive diri kita ke arah yang lebih baik. Bercakap mengenai gosip, baru-baru ni timbul spekulasi di mana Kai Bahar meletakkan emoji love terhadap salah seorang selebriti wanita. Komen Kai Bahar sendiri. Okay, sebenarnya saya ni seorang yang sweet dah, sweet kat mana-mana ruangan komen kawan saya, Nabila Razali ke, Wan Srita ke siapa. Sebab saya ni suka sweet-sweet macam tu dengan semua orang. Tak kira ada lelaki perempuan ke, saya suka hantar gambar kucing lah kan, love, bunga. Dan itu adalah sekadar orang kata nak kongsi kasih sayang lah. Itu orang kenal dah lama dah kot kan. So benda ni saya rasa tak payah kot jadi isu macam macam tu kan. Kita memang tak bercinta apa pun. Terakhir buat peminat-peminat yang merindui Kai Bahar dan kini telah melancarkan album terbaru, kepada semua kan ucapkan terima kasih sebab sentiasa support Kai. Dan jangan lupa untuk teruskan dengar alun-alun zikir dari saya dan juga single Perpisahan. InsyaAllah jika ada kesempatan, ada rezeki, kita akan berjumpa di luar nanti. Okay.